Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV. Pemirsa, Wisata Edukasi Kampung Coklat meresmikan pintu satu yang menjadi akses masuk pengunjung ke area wisata. Pintu dengan gaya arsitektur Eropa dan tradisional Indonesia ini untuk memberikan kenyamanan para pengunjung. Bupati Blitar Rijanto memotong pita sebagai tanda peresmian pintu satu wisata Kampung Coklat di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Pintu satu ini dibangun menjadi pintu masuk pengunjung ke dalam area wisata Kampung Coklat yang sebelumnya pintu masuk dan pintu keluar menjadi satu. Pasalnya selama ini banyak pengunjung yang salah pintu saat akan keluar area wisata Kampung Coklat. Area wisata Kampung Coklat ini juga terus berbenah untuk memanjakan para pengunjung. Begitu masuk, Anda akan melewati jembatan kayu bergaya Eropa yang dipadupadankan dengan budaya tradisional, yang di kiri kanan jembatan ada pepohonan yang rindang. Wisata edukasi Kampung Coklat tersebut juga menyediakan beragam olahan coklat produksi sendiri. Dengan tiket masuk Rp10.000, pengunjung juga dimanjakan dengan puluhan wahana wisata lain di dalamnya selain aneka coklat. Pengunjung juga dimanjakan dengan teduhnya pohon coklat yang ditanam di sebagian besar area wisata. Tak ayal, lokasi ini menjadi buruan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Para pelajar yang mengisi libur sekolah pun bisa leluasa menikmati makanan maupun minuman serba coklat dengan harga terjangkau. Menurut Bupati Blitar Rijanto, bangga dengan gaya arsitektur pintu satu ini. Meski bergaya Eropa, namun sentuhan arsitektur masih kental dengan budaya tradisional Indonesia. Jadi hari ini saya diminta oleh ownernya Kampung Coklat, direktur utama Kampung Coklat, Mas Polit Mustafa, untuk meresmikan pintu satu. Ya. Pintu satu yang tentunya ini luar biasa. Arsiteknya ini nampaknya nembak Eropa. Saya tanya arsiteknya siapa? Saya sendiri. Tapi melihat di Singapura, melihat di Malaysia, dikombinasi akhirnya jadilah ini. Kampung Coklat pintu satu, malah tadi beliau menyampaikan di samping pintu satu nanti akan dibangun juga pintu dua. Antara pintu satu dan pintu dua ini sudah didesain sedemikian rupa dan sudah mulai direalisasikan dibentuk seperti Malioboro. Akhir tahun ini luar biasa dibanding kemarin, ya meningkat sekitar 5%. Berapa Pak? Berapa? Selama bulan Desember ini kurang lebih 200.000. Kalau tahun kemarin? Ya ada yang dari luar negeri juga. Terutama ini sudah mulai dari luar pulau, sudah banyak yang datang. Dari Balikpapan, dari Bali juga banyak. Dari Sulawesi banyak juga. Apa ada upaya untuk memasarkan ke luar negeri Pak? Oh, tentu, tentu. Terus kita... Sudah dijalankan di mana coba? Ini yang lagi dekat dengan Mesir, Aljazair, dan Kamboja. Wisata Kampung Coklat baru beroperasi sekitar 2014 lalu. Kini lokasi wisata yang juga merupakan lokasi pengolahan coklat ini, produksinya telah menjangkau pasar mancanegara. Libur panjang ini Kampung Coklat bisa menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan harga terjangkau. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KIS TV. Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV.